Okay. Alright. Okay. So semua ASK, pelajar tingkatan 3 lah ni ASK Asas Sains Komputer. So you all happy tak? Tak ada PT3 ni. Happy ke tak happy? Tak. Kerja projek macam mana? Kerja projek you all dah buat belum? Belum. Itu yang tolong jawab Okay. So kat sini saya ajar satu-satu lah step by step ikut buku teks. Saya sebenarnya sediakan slide juga, tapi memandangkan saya takut awak nanti kang baru nak start faham ke apa ke. So baiklah saya start daripada buku teks je lah. Okay. Ini adalah tajuk di bawah kod arahan dan dia 4.2 struktur kod arahan. Kat sini saya akan jelaskan dengan lebih detail mengenai function dan prosedur. Okey, apa itu function, apa itu prosedur, apa persamaan dia, apa perbezaan dia, semua sekali kat dalam sini. Okey, saya memang lebih suka kalau mengajar pelajar memang ikut buku teks satu-satu saya akan bacakan, sebab kadang-kadang ada isi ataupun idea kat situ yang mana kalau bila saya terangkan daripada melalui buku teks lagi jelas, lagi senang nak faham. Okey, kat sini dalam kehidupan seharian suatu masalah harus dianalisis, dikenal pasti dan dibahagikan kepada beberapa sub masalah melalui proses leraian. Okey, tingkatan satu kita dah belajar yang sains komputer, pemikiran komputasional ada beberapa proses. Ingat lagi tak berapa? Empat. Okey, yang pertama apa dia? Leraian. Okey, boleh seorang ajarkan kat saya tak apa maksud leraian tu? Membahagikan dia leraian. Masalah besar kita bahagikan kepada masalah yang lebih kecil supaya bila kita boleh selesaikan masalah yang kecil tu lagi senang. Okey, siapa yang cakap ni? Amira ni siapa? Amira. Okay, thank you Amira. Daripada masalah yang besar, kita akan bahagikan kepada masalah yang kecil supaya bila kita nak selesaikan tu lagi mudah. Bila masalah besar, kita pun tak sanggup nak selesaikan besar sangat macam itu. Tapi bila kita dah pecah-pecahkan kepada masalah yang kecil tu, then kita akan settlekan satu-satu daripada masalah kecil tu, lama-lama masalah besar pun settle, selesai juga. Macam itu juga dalam pembangunan atau cara. Bila atau cara yang besar tu, okay, bila atau cara tu yang besar, lepas tu kalau awak akan pecahkan kepada sub atau cara, kita panggil sub atau cara kalau masalah kecil tu macam sub tugas, sub atau cara yang kecil-kecil tu, and then kita akan settlekan satu-satu tu sampailah masalah yang atau cara yang besar tu terhasil. Okay, so itu adalah intro dia proses leraian supaya masalah tersebut bukan hanya kelihatan kurang rumit tetapi lebih mudah untuk diselesaikan. Bagi setiap sub masalah, satu algoritma khusus boleh dihasilkan. Okey, bila kita nak buat coding, kita mestilah kena ada algoritma dulu. Selepas algoritma, barulah pseudocode. Selepas pseudocode, catat alih dan barulah kepada coding. Tapi 4.2 ni memang terus fokus kepada coding sebab pseudocode arahan. Kita tak saya tak akan flashback semula lagi lah yang pseudocode ke apa ke, sebab ni saya akan terus masuk kepada coding Okey, ini adalah fungsi, function dan prosedur dalam atur cara. Dalam coding awak, sebelum ni awak buat coding yang awak buat tu awak sambung aja. Awak contoh coding tu untuk buat luas, lepas tu kira luas. So awak akan buat sahaja kira luas, masukkan tinggi, masukkan lebar dia semuanya and then terus buat. Tapi bila masuk tajuk ini, fungsi dan prosedur, maksudnya awak akan spesifikkan lagi coding awak tu. Awak akan lebih detailkan, macam tadi kita cerita pasal leraian, masalah besar, kita pecah-pecahkan kepada masalah kecil. Macam gitu juga dengan function. Function ni coding yang besar tapi kita akan kodkan, kita spesifikkan kepada sub-sub-sub bahagian. Okay, bila kita spesifikkan kepada sub-sub bahagian tu, dia ada jenis function, dia ada jenis prosedur. Kita akan lihat satu-satu nanti, yang mana satu function, yang mana satu prosedur. Okay, saya pergi kepada satu-satu function sesuai digunakan bagi sub tugas yang perlu memulangkan satu nilai selepas tugas itu diselesaikan. Maksudnya kat sini, bila awak buat satu tugas tu, bila awak buat satu tugas and then dia ada hasil ataupun ada output yang dia kena kembalikan. Dia kena kembalikan nilai, memulangkan satu nilai.
Contohnya awak nak buat atur cara untuk hasil tambah. Bila hasil tambah A tambah B, and then dekat dalam proses, dia coding kan ada input, ada proses dengan ada apa dia? Input, proses dan output. Okay, bagus. Input, proses dengan output. So dekat input tu, input adalah apa dia? Kalau untuk kira luas, segi empat. Dia punya panjang dan lebar. Okay, so input dia adalah panjang dan lebar. Okay, dia punya proses apa dia? Darab. Ya, khas formula dia. Formula untuk panjang, untuk formula luas. Panjang, darab, lebar. Output dia apa dia? Hasil darab. Okay, hasil dia atau iaitu luas dia berapa. So, untuk itu, kalau function, dia sesuai digunakan untuk sub tugas yang memulangkan satu nilai. So untuk kira atau cara kira luas ni, dia akan dapat nilai tak masa akhir dia tu? Dapat ke tidak nilai? Ya. Dapat. Okay, so itu adalah contoh function. Alright. So sebagai contoh dalam permainan, okay, kat sini dalam buku teks dia cakap, sebagai contoh dalam permainan yang melibatkan pembelian, situasi pengiraan dana yang sedia ada dan baki dana selepas pembelian diperlukan. Contoh you main game apa dekat rumah? Game apa yang you main? Contoh kat sini Meisterville. Dekat sini dia ada awak nampak tak dekat sini dia ada baki sedia ada ialah 220. Pemain pilih untuk membeli item. Baki nampak selepas pembelian ialah 20. Okay. So bila dekat sini ada dia punya angka dekat sini, maksudnya ada fungsi di dalamnya. Maksudnya bila fungsi tu awak buat satu-satu operasi, buat salah satu operasi, and then dia akan return balik semula fungsi dekat situ. Fungsi tu akan update, sentiasa update. Bergantung kepada apa transaksi yang awak buat. Awak tak beli ke, awak jual ke barang awak. So dia akan berubah dekat sini. Kalau macam tadi cerita pasal atur cara untuk kira luas, and then dia akan ada input, proses dengan output. So output dia adalah nilai yang terhasil. Kat sini contoh paparan dia untuk awak main game, game awak. Apa saja game, Minecraft ke, awak main game apa biasa? Game apa awak main biasa? Student? PUBG. PUBG ada. Okay, so benda tu semua ada coin tak? Ada coin ke? Ada money value dekat situ ke? Ada. So bila benda yang ada pulangkan nilai tu, itu adalah function. Right? Untuk konsep awak boleh ingat yang bila ada tiba-tiba you ada return, you ada proses, ada formula, ada kena buat hasilkan satu nilai ke, itu adalah function. Okay? Ini contoh dia dekat dalam game ni lah. Untuk prosedur, prosedur sesuai digunakan dalam situasi di mana satu tugas perlu dilaksanakan berulang kali apabila ia diperlukan tanpa pemulangan nilai. Maksudnya tak ada pulangkan nilai apa-apa pun, tak ada operasi pun dia berlaku dekat situ. Tak ada tambah, tak ada darab, tak ada apa. Dia tak ada meminta pengguna untuk kasih nilai. Just dia paparkan saja, view saja. Dia kasih macam output untuk you baca and then general, very simple lah untuk prosedur ni. Tak ada apa-apa formula yang berlaku kat situ. So perhatikan bahawa prosedur yang disimpan dalam butang profile akan terlaksana setiap kali butang itu diklik. Okay, contoh kalau dekat game yang awak main tu biasanya akan ada profile, awak punya profile picture, nama awak, nickname awak, and then apa lagi? Semua benda tu adalah statik saja, tak berubah pun. Okay, contoh dia akan keluarkan, dia akan paparkan saja. So itu adalah contoh prosedur. Setakat ni jelas tak? Apa itu function, apa itu prosedur? Jelas. Kalau saya bagi contoh untuk mengira keluasan bangunan sekolah, and then itu adalah function ke prosedur? Function. Okay. Sebab dia ada nilai yang akan awak dapat. Okey, pengiraan betul. Kalau saya cakap paparkan lirik lagu sekolah, itu adalah function ke prosedur? Prosedur. Okay. So awak dapat konsep procedure. Function dengan prosedur. Okay, pandai. Okay, so dekat sini paparan profil pemain ini adalah contoh untuk prosedur.
Penggunaan functional procedure dalam menghasilkan suatu atau cara merupakan satu pendekatan yang harus dikuasai oleh setiap murid. Nanti awak kalau ambil sains komputer, awak akan belajar lagi detail mengenai function dengan prosedur, sub atau cara semuanya. Okay, so ini adalah persamaan dan perbezaan antara function dan prosedur. Ini satu function, satu lagi prosedur. Okay, boleh tak seorang bacakan? Saya nak persamaan dekat sini. Bacakan dia persamaan dia. Volunteer? Saya. Siapa nama? Arisha. Mana Arisha? Yang sebut tu Arisha ke ataupun orang lain ni Arisha tu? Yang sebut. Yang sebut tu sebut nama dia sendiri Arisha? Ya. Okey, silakan Arisha. Persamaan function dengan prosedur mempunyai nama khusus yang eksplisit, berparameter ataupun tidak berparameter, melaksanakan satu urutan arahan bagi menyelesaikan satu tugas khusus dan boleh digunakan berulang kali dalam atau cara yang sama atau berbeza sekiranya perlu. Okey, itu persamaan function dan prosedur. Kan saya cakap tadi untuk buat coding, untuk buat satu pengaturcaraan yang besar, dia pecah-pecahkan, and then bila dia pecah-pecahkan tu, dia sama ada dia function ataupun dia prosedur. Okey, contoh macam ni, awak nampak tak whiteboard eh? Boleh nampak eh whiteboard? Boleh nampak. Boleh. So ini contoh satu aturcaraan yang besar. Okey, dalam aturcara yang besar ni, dia ada sub aturcara yang kecil. Ini saya buat kotak-kotak tapi awak punya coding lah ni, sub aturcara, sub aturcara. Okey, ni sub aturcara dia. Okey, so sekarang sama ada dia adalah function ataupun dia adalah prosedur, kita tak tahu, nanti kita akan detect macam mana nak kenal function mana satu, prosedur mana satu. Tapi dekat sini mempunyai nama khusus yang explicit. Siapa tahu apa maksud explicit? Explicit apa? Google explicit apa? Implicit dengan explicit. Apa implicit, apa explicit? Dapat tak? Ada tak yang komen? Implicit apa, explicit apa? Okay, tak ada komen. Alright, explicit tu maksudnya tersurat, terpapar. Apa yang dipaparkan dekat dalam function tu. Contoh dia tulis def kuasa 2. Okay, function tu untuk kira kuasa 2. Def hasil tambah, function tu adalah untuk hasil tambah. So ini adalah nama fungsi tersebut. Dua-dua ada nama, function pun ada nama, prosedur pun ada nama. Kalau tak ada nama, tak tahu awak pun ada nama kan. Okay, so yang kedua adalah berparameter ataupun tidak berparameter. Parameter tu sama ada dia ada dia punya value, nilai dia ataupun tidak. And then melaksanakan satu urutan arahan bagi menyelesaikan satu tugas khusus. Okey, dua-dua pun sama. Fungsi dia dua-dua pun ada arahan yang perlu dilaksanakan. Ini kena buat apa? Ini kena buat apa? Okey, ini kerjanya kena paparkan lirik saja contoh dia. Okey, ini kerjanya kena kira luas ke, tambah ke, hasil tambah, darab semua-semuanya. Okey, masing-masing ada tugas yang perlu dilaksanakan. And then seterusnya persamaan dia boleh digunakan berulang kali dalam sub atau cara. Bila kita panggil dia, dia akan buat. Dia akan hadir. Yeah, I attend sini and then apa yang I kena buat. Okay. So dekat sini, setiap satu ni, dia ada tugas-tugas dia sendiri. Tugas dia sendiri. Contoh kalau awak main game, saya tak tahulah PUBG tu macam mana ke apa ke. Tapi kalau you main game, dia biasa akan ada kira, contoh function ni untuk level 1. Okay, function ni adalah untuk level 2. Function ni adalah untuk level 3. Ataupun buat lagi satu function adalah untuk kira dia punya coin dia, baki dia. Okay, satu lagi function ni adalah untuk keluarkan tahniah. Okay, untuk printkan tahniah saja. Bukan function, ini prosedur contoh dia. So setiap satu tu ada tugas dia masing-masing. Itu yang dimasukkan dekat dalam sini. Menyelesaikan satu tugas khusus. Okey, ini adalah persamaan. Okey, apa dia perbezaan? Boleh tak seorang bacakan? Volunteer, perbezaan function dulu. Saya. Siapa nama saya tu? Saya. Ainin, Sofia. Bukan? Anis, okey. Silakan Anis. Function ada dua jenis. Pertama yang kita ada built-in function. Yang kedua yang ditulis oleh pengguna, user define. Perlu menerima nilai input argument, memulangkan satu atau beberapa nilai, nombor aksara atau jenis data lain. Okay, good. So function dia terbagi kepada dua. Satu built-in function dengan satu user defined function.
Built-in function, nanti saya akan terangkan lebih detail apa itu built-in function dan user define. User define, apa pun user define? Apa maksud user define? User tu apa? Kita pengguna. Pengguna. So kita sendiri yang declare, kita sendiri yang buat function tu. Berbanding dengan built-in function. Apa dia built-in function? Yang dah sedia ada. Contoh yang dah ada. Dah ada pun. Kita tinggal ambil saja, kita gunakan saja. So contoh kalau macam awak beli laptop, dia ada built-in microphone dengan built-in camera sendiri, betul? Memang dah ada pun kat dalam laptop tu. Ada setengah dia tak nak yang built-in, dia nak ambil speaker, dia tak nak speaker yang laptop. Speaker laptop bunyi dia tak clear, and dia beli speaker yang external sendiri. So itu yang luar sendiri. So itu dia user define, user yang nak install sendiri. So itu macam user define. Kalau built-in tu memang dah existing, dah ada dah benda tu kat dalam situ. So itu adalah dua jenis function. Satu built-in, satu user define. And then perlu menerima nilai input. Saya cakap tadi function tu mesti ada formula, mesti ada pengiraan. So dia mesti kena ada terima nilai input. Input apa? Input yang awak nak guna. Contoh dia awak nak kira ketinggian. Ketinggian input apa? Jenis data apa? Integer ke, ke float ke, double ke? Apa dia ketinggian? Integer. Ketinggian integer. Umur integer ke double? Umur. Integer. Ketinggian integer. Double. Sebab ketinggian adalah 1.60, 1.5, 1.8, 1.7. So bila ada perpuluhan itu adalah double. Integer tu apa dia? Nombor bulan. Kalau okay. Andai ya. Okay, so integer nombor bulat. Nombor bulat macam awak punya apa? Umur awak ada perpuluhan tak? Tak ada. Awak cuma 15 tahun, 16, 17. Contoh macam itu. So, nombor kalau umur kita akan consider dia sebagai integer. Integer. Kalau berat, berat ni sesuai buat apa? Berat badan awak, berapa kg? Double. Sebab dia ada perpuluhan kan. Bila ada perpuluhan ke apa ke, itu adalah double. So kat sini, saya bukan nak detailkan pasal jenis data lah. Tapi dekat sini, bila masuk function, ada nilai yang akan dikembalikan. Sama ada nilai itu ke, nilai itu double, nilai itu apa-apa jenis saja. So itu adalah function. Okay, seorang tolong bacakan yang prosedur pula. Saya. Okay. Yang tadi ke bukan ni? Bukan. Okay, silakan. Ditulis oleh pengguna, tidak semestinya menerima input argument, tidak memulangkan sebarang nilai kecuali nilai secara lalai. None. Okay, so saya cakap tadi tu, dia prosedur ni dia just view je, dipaparkan dia, dia kasih je paparan apa dia, tulisan skrip ke apa ke semuanya. Dia tidak semestinya menerima input argument. Argument tu maksudnya nilai-nilai angka-angka yang tadi tu lah. So dia tak semestinya kena ambil macam itu, and then dia tidak memulangkan sebarang nilai. Very simple one yang prosedur punya. Berbanding dengan function yang macam complicated sikit, awak kena kira bawa kan dapat hasil. Okay, so jelas eh apa maksud function dan apa itu prosedur dan apa persamaan serta perbezaan dia. Kalau dalam exam keluarkan macam itu, awak boleh detect kalau ada pulangkan nilai, itu adalah function. Kalau tidak semestinya menerima input dan tidak mengulangkan nilai, itu adalah prosedur. Boleh? Jelas? Boleh saya pergi kepada seterusnya? Boleh. Okay. Kita masuk kepada built-in function, penggunaan penyataan function, built-in function. Okay, function boleh dibagikan kepada dua. Fungsi dalaman dan fungsi yang dihasilkan sendiri. Fungsi user define function. Kedua-dua mempunyai fungsi yang sama, iaitu melakukan satu tugas yang khusus. Masing-masing ada tugas. Kalau tak ada tugas, tak payah nak buat benda-benda ni semua-semuanya. Kosong je, tak ada tugas apa-apa. Buat apa nak membazir-bazir peningkan kepala buat coding, betul tak? So, semua masing-masing ada tugas dia. Kita masuk satu-satu fungsi dalaman built-in punya. Built-in function ialah fungsi yang sedia ada dan disimpan dalam library bahasa pengaturcaraan.
Okey, maksudnya bila apa-apa sahaja coding, contoh Python, Java, C, C++, dia ada reservekan satu store untuk language dia punya coding dia sendiri. Kod sumber untuk setiap boolean function tidak boleh dilihat oleh pengatur cara. Setiap boolean function punya nama yang deskriptif, iaitu nama yang dapat mencerminkan tugas boolean function berkenaan. Nama boolean function tidak boleh ditukar. Contohnya, dia ada dekat dalam coding tu dan dia dah fix, dah tetap. Dia tak boleh pandai-pandai tukar include apa benda ke apa dalam dia untuk print. Contoh nak keluarkan luas segi 4. Apa coding untuk luas? Untuk paparkan. Awak gunakan apa? Print. Print, betul. Print awak tak boleh tukar jadi printer ke, print me ke, print you ke, apa ke. You tak boleh pun ubah dia punya syntax dia tersebut. Sebab itu dia dah ditetapkan. Okay, itu adalah function dalaman. Dia dah sediakan. So gunakan dia apa yang ada tu. Okay, contohnya dekat sini, apa yang digunakan? Apa dia contoh dia boolean function? Sum. Sum. Sum dah tak payah awak nak tukar-tukar sum 1, sum 2 tak payah. Ini sum tu memang dah tambah lah. Janganlah awak tukar-tukar. Itu adalah boolean function. Max. Ini adalah untuk terima nilai maksimum. Min. Untuk terima nilai minimum. Index. Apa ni index-index dalam dia bagi mendapatkan nama murid. Contoh kat sini dah ada data dan bila dipanggil sum, max, min ni dia adalah boolean function. Function dia punya syntax ni dah ready. Dah boolean punya. Okay, ini kita tengok satu-satu contoh coding dalam Python. Coding ni adalah menyimpan markah setiap murid dalam senarai. Dia ada murid 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana dia ada tata susunan kat dalam sini 87, 70, 80, 78. Setiap murid berbeza dia punya markah mengikut masing-masing. Ikut masing-masing. And then menyimpan nama setiap murid dalam urutan. So dia simpan nama Ali, Azmi, Aminah, Chong. Bila setiap urutan, awak boleh considerkan yang Ali Azmi adalah murid 1. Aminah adalah murid yang kedua sebab dia dah ikut urutan dia. Okey, menjumlahkan markah setiap murid. Okey, saya fokuskan kat sini sebab ini adalah function yang boolean punya. Yang mana? Sum. Sum ini boolean function. Ni sum. Semua dah standard sama dah. Bila dia dah buat macam itu, okay, dia buka kat sini, jumlah sama dengan jumlah 1, 2, 3, 4, 5, okay. Markah tertinggi maksimum, markah terendah adalah minimum. Ini dia masih gunakan boolean function max dengan min. Senarai jumlah dihantar kepada argument kepada function max. Ni function tau, function max. Dan minimum, function min. Function max akan memulangkan markah tertinggi dan min akan pulangkan markah yang terendah. Indeks tertinggi, dia akan ambil yang tertinggi lah. Terendah, dia akan ambil yang terendah. And then bila dia print kat sini, okay, dia panggil kat sini dan dia print kat sini, murid markah tertinggi, dia akan ambil yang dekat sini. Murid markah tertinggi, dia ambil dekat sini. Jumlah markah tertinggi, dia ambil, dia pergi kat sini. Dia panggil. Dia akan panggil. Dia calling. And then markah terendah pun dia akan pergi kepada function markah terendah. Then dia akan ambil daripada sini. Indeks terendah ni adalah daripada jumlah terendah. Jumlah terendah adalah daripada sini. Ini adalah daripada sini. Benda ini dia punya tu bersambung satu-satu kesinambungan dia. Okay, output bagi dia akan keluar macam gini je lah. Sebab dia pin kat sini apa dia? Pin murid markah tertinggi. Ini. And then murid markah terendah. So itu adalah boolean function. Kita gunakan saja sum, mix, max, boolean dia. Apa saja yang dah ada kat dalam coding atau cara tersebut. Kalau C, C lah. Kalau C++ punya itulah. Mungkin dia lain-lain dia punya syntax dia. Tapi kita gunakan apa yang ada. Itu adalah boolean function. Berbeza dengan yang kedua adalah function yang dihasilkan sendiri, user define. You yang declare sendiri. You yang nak namakan sendiri. Suka hati you nak namakan apa. Tapi dinasihatkan you kena namakan dengan lebih kurang yang untuk ni lah. Contoh tak adalah. You kalau kena buat coding, kalau boleh coding tu, kalau boleh pemboleh ubah tu adalah pemboleh ubah yang orang dapat faham. User akan dapat faham. Tengah cerita kuasa dua, okay, dia akan buat pemboleh ubah kuasa dua. Tengah cerita hasil tambah, buat pemboleh ubah hasil tambah. Jangan buat pemboleh ubah
lain, nama-nama game ke nama apa ke, macam tak relevan. So itu adalah pemboleh ubah, dan user define function adalah you yang namakan sendiri. Okay, saya baca kat sini eh. User define ialah satu set arahan yang ditulis oleh pengatur cara untuk melaksanakan suatu tugas khas yang akan berulang dalam satu atau cara utama. User define function yang ditulis perlu mempunyai nama yang deskriptif, iaitu nama yang dapat mencerminkan tugasnya. Macam saya cakap lah, kau tengah cerita tolak, cerita pasal hasil tolak lah, bagi variable yang sesuai. Lazimnya user define function ditulis kerana ketiadaan built-in function. Yang built-in ni sediakan yang basic je, tapi you nak lebih, you nak lebih, you kena add on lah, kena tambah lah sendiri. Tambah tu adalah user define function. Okay, so dekat sini penggunaan user define function yang mengira luas, mengira kuasa dua dalam bahasa pengaturcaraan Python. Okay, fungsi untuk, ni komen eh, fungsi yang mengira kuasa dua. Okay, dia define def kuasa dua, dia definekan boleh ubah kuasa dua x and then return x x. Bahagian utama atau cara minta pengguna masukkan input. So ini adalah dia akan minta user masukkan input, integer input, masukkan satu nombor integer. And then dia ada nom kuasa pemboleh ubah eh, kuasa 2 nom. Dia akan print kuasa 2, dia akan panggil back semula lagi. So penyataan kod ini memanggil fungsi kuasa 2 dan menghantar nilai dalam pemboleh ubah nom kepadanya. Okay, so dia akan dapatkan nom ni adalah jumlah nilai yang diminta oleh pengguna. Kalau pengguna letakkan 4, so dia akan 4 dan 4, 16 lah, dia akan kuasa 2 kan. Kalau dia masukkan nom ni, kalau pengguna masukkan 2, 2 lah. So ini adalah bergantung kepada pengguna. Tapi nak cerita user define tu adalah dia sendiri yang namakan pemboleh ubah ataupun fungsi tu dia yang namakan. Okay, yang penting sekali dekat sini, function adalah dia akan kembalikan nilai. Saya cerita tadi function dia akan kembalikan nilai, so dia akan ada return. Function dia ada return. Return ni tujuannya untuk kembalikan nilai. Kalau prosedur dia tak ada perkataan return, tapi function ada perkataan return. Jelas tak? Function ada perkataan return. Maksudnya jelas. Bila jelas. Bila ada perkataan return tu adalah function. Kalau return maksudnya coding ni dia tak semestinya spesifik untuk jawapan tu saja. Mungkin untuk bila panggil lagi sekali untuk nilai yang lain dia akan berubah, tapi dia tetap akan kembalikan nilai. Nak nilai apa? Nilai integer ke? Nilai double ke? Nilai apa ke? Tapi mesti kena ada kembalikan nilai sebab ada proses di dalamnya. Okay, jelas eh? Okay, ini pun contoh juga untuk function user define. Dia define sendiri besar kecil x, y. And then dia ada return. Setiap satu statement sama ada ini ataupun ini yang akan dikeluarkan, tapi dua-dua akan kembalikan nilai. Itu adalah ada def, ada return. Itu adalah function. Dan bila ada nama lain sendiri, itu adalah user define function. Okay? Boleh? Boleh. Boleh. Ada nak tanya apa-apa tak? Saya sebelum saya pergi ke sini. Nak tanya apa-apa? Okay, ini tadi fungsi, function. Okay, awak tengok gambar ni. Bila ada input dan bila ada proses di dalamnya, nak kira ke, nak apa ke, nak buat formula ke, nak tambah tolak, darab, bahagi, apa-apa sahaja awak buat, ada pengiraan di sini dan akan ada output. Output tu adalah nilai, kembalikan nilai. So, itu adalah function. Prosedur gambar pensel je ni lah. So, prosedur tak ada nilai apa-apa pun, simple. Dia tulis je. Itu adalah prosedur. Ini adalah function. Sekejap. Tadi yang ini persamaan dah perbezaan. Fungsi terbagi kepada dua. Okay, ni built-in function. Okay, minimum max saya dah terangkan tadi. Minimum maximum. User define. Okay, user define. Okay. Ini kita masuk kepada persamaan. Dia ada lagi persamaan dan perbezaan built-in function dan user define function. Okay, persamaan built-in function. Persamaan dia mempunyai nama bahagian kepala. Dia ada def semuanya, ada def, define lah. Dia define apa dia pemboleh ubah tu. And then dia ada badan dia, body dia sendiri. Dan dia mempunyai penyataan
written. Kalau dua-dua ni pun adalah function dan dua-dua pun kena ada pernyataan written. So, kalau built-in datang sekali dengan bahasa pengaturcaraan, nama pun built-in, perlu argument, kita perlu ada nilai lah. Nama yang unik, descriptive, terpelihara dan tidak boleh diubah. You tak boleh pandai-pandai tukar max tu pada max one ke sum tu kepada sum one to three ke apa ke, tak boleh. Nanti dia tak define, tak dapat. And then kod sumber tidak boleh dilihat. You tak boleh nampak pun, tapi you boleh gunakan melalui you ada library dia sendiri. Dia ada syntax-syntax dia yang you boleh gunakan. Berbanding kepada user define, ditulis oleh pengatur cara, you kena tulis sendiri dan you kena define, declarekan dulu sendiri. Kalau tak declare, apa akan jadi? Apa akan jadi kalau you tak buat declare kat sini, buat tak buat declaration, tapi you ada tiba-tiba panggil dekat sini? Error. Error kat sini, jadi error kan? Error. Okay, setiap coding you, you kena ada pemboleh ubah kat sini, pemboleh ubah tambah ke, tolak ke, kira ke, baki ke, apa ke, kena declare terlebih dahulu. Awak dah belajar sejagat dengan global tak? Fungsi sejagat apa, global apa? Belajar tak? Lupa lah itu yang ASK mana Ainet? Yang sejagat global tu. Tingkatan apa kan? Tingkatan dua kan? Dua kan yang ada fungsi sejagat apa dia, fungsi setempat apa dia ada tak? Tingkatan dua rasanya. Okay. So kalau yang setempat tu local punya, kita declare kat bahagian sini saja dan gunakan kat sini saja. Tapi kalau yang global sejagat, you declare kat atas, you boleh gunakan bawah banyak-banyak, macam-macam you boleh bawa, panggil kat bawah ni. Tapi kalau local, bila cerita kat sini, sini je lah. Dia buat kat sini, contoh dia buat aircon dekat sini, bilik dia, dia pasang TV dekat bilik dia, dia set up dia punya TV, apa laptop printer kat bilik dia. So bilik dia je yang operasi. Tapi bila dia set up dekat sini, signboard kat sini, signboard sekolah kat sini, bila dia set up aircon besar semua kat sini, satu dewan untuk contoh, semua sekali dapat guna. So itu adalah local, ringan lah, local dan yang sejagat. Okay, so boleh ada tanpa argument dan boleh diberikan sebarang nama yang tidak bercanggah dengan kata-kata kunci dalam bahasa pengaturcaraan. Ini kalau boleh, you nak declare, you nak buat coding, you jangan pandai-pandai letak letak nama-nama susuk hati awak je. Kalau boleh, pemboleh ubah tu adalah bersesuaian dengan awak nak tengah cerita pasal apa. Tengah cerita pasal BMI. So mestilah awak kena cerita pasal tinggi dengan apa kalau BMI? Berat dengan tinggi. So pemboleh ubah pun kena gunakan berat dan tinggi. Jangan cerita yang lain-lain punya pemboleh ubah ke apa ke. So kalau boleh, benda tu relevant pemboleh ubah. Kod sumber boleh dilihat dan diubah. So awak boleh tukar-tukarkan nama berat 1, berat A, berat B ke. Ni kod sumber dia lah tinggi 1. Ni tak kisah. So ini adalah user define. You sendiri yang define. Berbanding dengan yang ini built-in. Jelas eh? Built-in apa? User define apa? Ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada. Ada berapa orang ni? 59. Semua kat rumah ke? Cuma tak nak on camera eh. Kalau saya kan kat kelas saya mesti student saya on kan. Baru nampak dia tengah baring lah, dia tengah duduk lah, dia tengah inilah apa ke. Dia memang semua tu eh. Malu. Saya ni malu. Kenapa malu? Tapi okey je cakap. Malu ke malas awak nak on camera? Malu. Sebabnya kalau dekat online awak chat dengan kawan-kawan awak, bukan main lagi eh, semua masing-masing kan? Ha, betul. Okey pula lepas tu Instagram post gambar tak malu pula eh. Gambar share apa-apa, gambar macam gini tu posing macam-macam. Oh dia, kan ada nampak gambar Ainin. Oh itu Ainin camera dia. Okey nampak pun Alicia. Semua dekat rumah eh. Semua kat rumah. You all okay tak belajar kat rumah online? Okay. Kelas macam biasa lah eh. Cuma kelas online lah kan? Yeah. Jadual penuh lah setiap hari sampai pukul 2:30 macam gitu. Tak, sampai satu suku. Sampai satu suku. Okay, masing-masing tak ada masalah eh. Internet ada, komputer, gadget semuanya ada. Ada yang tak ada tak? Ada yang macam problem dia tak dapat internet ke apa ke, susah ke, ataupun susah dapat connection ke? Ada tak problem macam itu? Ada tak kawan-kawan yang tu? You all boleh ada, share tak? Ada. So kalau yang kawan tak ada tu, you all boleh
bantulah, tolong-tolong dia. Alright, so clear pasal ni, function procedure. Nak terangkan apa lagi yang ini? Okay, awak ada soalan tak yang awak nak tanya? Nah, ni masuk kat sini. Ada soalan? Cikgu saya tak ulang lagi. Terus tanya dengan cikgu, right? Naik ni, cikgu tak ulang dah. Naik ni awak terus exam, final exam tau. Balik pada Deepavali nanti dah final exam. Ha. So, kalau awak ada soalan, better awak tanya sekarang apa-apa awak nak tanya. Okay, sini eh. Contoh kod atau cara coding 4.11. Awak nampak ni, dia ada def kat sini, define dia bilangan batu and then ada return. Okay, ini apa dia? Function. Okay, dapat faham. Okay, bila dekat sini dalam function tu dia ada apa? Suatu kawalan kat sini, ulangan kat sini. Okay, ni sebenarnya tengah cerita apa user define. Okay, untuk menimbang batu. Okay. So while terus sama dengan while, ini maksudnya ada ulangan di sini dan bila ada ulangan kat sini, bila kat sini dia masuk dalam if, dia akan panggil dekat sini. Tapi dekat bukan nak cerita yang detail in you punya coding ni, tapi nak cerita kat sini dia adalah function berlaku kat sini, bilangan batu untuk dia buat kira ada hasil dia dan dipecahkan kat dalam sini. Gelung Y digunakan supaya aktiviti timbang batu dan tangkap dapat diteruskan. You pernah main tak game ni, Nek? Lambung dan timbang batu. Tahu tak game ni? Main. So ini kalau once you dah start and then you akan berhenti bila? Saya tanya. Bila dah kalah. Bila dah kalah. Macam mana you nak tahu dah kalah tu? Maksudnya kalau kat tangan kita 5 batu tapi tak dapat batu, tak dapat apa-apa batu kan? Tak dapat apa-apa batu and then pass pada kawan B pula, betul? Okay. Betul. Okay, so kat sini dia akan gunakan while. Bila dia akan terus sentiasa dapat batu tu, dia akan sentiasa tambah dekat sini. Dan bila tambah dia akan update lah. Update dia. Sebab memula markah dia contoh dia dah timbang batu tu dia dah dapat 10 and then lagi kali kedua pun dia dapat 10. So dia akan berubah. Ada hasil pengiraan kat sini 10, 10, 20. Sehinggalah dia tamat kosong kat situ, dia akan stop. Dia akan pergi orang lain pula, B pula yang kan kira. So ini kalau awak tak guna function, kalau awak tak guna function dekat sini, awak akan buat coding satu-satu untuk kira bilangan step 1. Round kedua, round ketiga, round keempat. So itu adalah kelebihan function. Kalau guna function, buat sekali je satu kat sini. Bila nak guna, buat dia sediakan loop kat sini dan panggil. Tak payah nak step satu, round kedua, round ketiga, round keempat. Okay, nanti saya pergi kepada kelemahan dan kelebihan function. Okay, kat dalam slide saya ada letak kelebihan dan kelemahan function. Fungsi terbagi kepada dua, buin. Kebaikan fungsi dan prosedur. Okey, atau cara yang besar lebih mudah diuruskan apabila dipecahkan dan saya dah cakap tadi tu. Okey, fungsi dapat digunakan berulang kali yang saya cakap tadi itulah. Kalau fungsi tu awak nak buatkan satu coding, awak tak ada fungsi, awak akan buat banyak-banyak kali. Awak akan buat hasil tambah satu, hasil tambah dua, hasil tambah tiga, ini round satu. Hasil tambah satu, hasil tambah dua, hasil tambah tiga, round dua. Hasil tambah satu, sampai seterusnya, itu tak ada function. Tapi kalau buat function, hasil tambah je dah. Hasil tambah. So bila masuk round satu, panggil ini. Round dua, panggil ini. Apa yang diperlu panggil tu semua dekat dalam function ataupun prosedur. Calling je, panggil je. Okay, itu adalah kelebihan function. Ini menjadikan apa dia punya kelebihan dia, keseluruhan atau cara menjadi lebih kemas, teratur, sistematik, bersifat modular, lebih mudah dinyah pepijat dan diselenggara. Maksud dinyah pepijat tu macam kalau ada error, kalau ada problem dekat sini, sini yang you kena settlekan. Kalau ada problem dekat dalam sub atau cara ni, sub atau cara tu atau cara kecil tau kat dalam coding. Kalau ada atau cara yang ini yang problem, sini yang settlekan. Tak payah nak settlekan semua-semua sekali. Kalau tak ada sub atau cara, satu coding panjang,
tambah kat sini, tolak kat sini, darab kat sini, bagi kat sini, apa dia kat sini. Bila awak compile akan ada 110 error contoh dia. You kena check satu, 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 satu nak settlekan. Okay, check lagi, compile lagi lah dapat 50. Check lagi sekali daripada atas lagi. Check, 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 compile dapat 20. Check lagi sekali sampai kosong. Macam gitu kan lagi penat berbanding dengan awak buat sub atau cara mula atau cara besar, sub atau cara tu atau cara kecil, buat function ke, procedure ke, apa ke. Bila ada compile, ada error kat sini, tak payahlah nak settlekan ini, tak payahlah nak check semula lagi, tak payah check ini lagi, cuma check pada bahagian ini. Itu yang dimaksudkan dengan lebih mudah dan diselenggara. So you kena settle lah, senang lah you nak settlekan. Kalau macam yang ini problem, sini je lah. Situ problem, situ je lah. So itu contoh dia. Then ini syntax untuk prosedur. Dia ada written tak prosedur kat sini kelas? Tak ada. Apa yang ada kat sini? Def, dia punya define, nama prosedur, parameter, badan prosedur. Tu je. Syntax untuk menulis prosedur hampir serupa dengan syntax pentadsiran user define. Cuma prosedur tidak memulangkan sebarang nilai, tak ada output yang dipulangkan. Tak ada kerja, tak ada pengiraan. Tak ada apa yang dia nak dapat kat sini. Kembali kepada atur cara atau kenyataan kod. So dia kata kunci def ni digunakan untuk mentakrifkan prosedur. Dia adalah untuk nak declare lah, kena declare you buat apa-apa kena declare. So dia nak define. Nama sesuatu prosedur harus mencerminkan tugas khas yang akan dilakukan. Contoh dekat sini, dia buat print selamat hari jadi. Mungkin dekat sini ini adalah untuk print hari jadi. Tapi dekat macam mana dia buat kat dalam coding dia? Contoh ni. Dia definekan lirik nama. So print selamat hari jadi, selamat hari jadi, and then selamat hari jadi nama. Nama kena declare kat atas, nama input daripada pengguna, nak masukkan nama apa, Ali, Aina, Iris, apa dia. So dia akan panggil selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi Aina, selamat hari jadi. Dah, tak ada pengiraan pun. Kalau nak tukar lagi kepada nama tu adalah Raju. So selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi Raju, selamat hari jadi. Tak ada pun return dekat sini, tak ada pulangkan nilai, cuma print sahaja, view sahaja. Senang saja untuk prosedur. Okay, kalau game awak, awak cuma viewkan, okay, lirik lagu ke apa ke prosedur tu semua adalah prosedur. Keluarkan saja tu. Contoh kalau game, congratulations, you have achieved one level. Okay, contoh dia. So dia bila dipaparkan message like that, so itu adalah prosedur. Compare yang print, yang function dia akan bagi nilai. You punya score adalah 100, punya score adalah berapa? 200. Okay, so itu adalah prosedur. Menulis atur cara, yang ini apa ni? 4.24. Menulis atur cara yang melibatkan function dan prosedur. So you nak buat dekat dalam coding. Macam mana nak buat dalam coding function dan prosedur? So kenapa kena buat? Function dan prosedur, atur cara kelihatan lebih teratur, kemas dalam pemodular, saya dah terangkan tadi. And then memudahkan prosesnya pijat untuk compile. Dan boleh dikongsikan, boleh menjimatkan masa, lagi tersusun. Ini sebenarnya dalam proses yang asas pemikiran computational tu, kalau proses leraian tu pecah-pecahkan and then compile and then buat pattern, itu adalah buat sub dia. Okay, ini contoh 4.13 menghasilkan satu atau cara calculator yang melibatkan gabungan function dan prosedur. So, dia ada function dan dia ada prosedur. Kita tengok sama-sama. Contoh 4.13. Guru meminta anda menghasilkan satu atau cara kalkulator yang dapat melakukan empat operasi asas, iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. So bila masukkan ni adalah pilihan dia tambah, tolak, darab dan bahagi. Ini awak kalau buat projek kerja khusus awak kena buat ni, fasa analisis masalah, fasa reka bentuk atau cara, membangunkan algoritma berdasarkan tugas kecil ni, sub atau cara ni, menulis pseudocode, melakar carta alih, barulah awak masuk ke dalam coding. Ini adalah pseudocode. Pseudocode dia lebih mudah.
bahasa dia adalah bahasa macam coding awak akan gunakan juga. Tapi ini kalau apa beza, saya nak tanya apa beza algoritma dan pseudocode? Nak nak jawab seorang jawab apa itu algoritma, apa itu pseudocode? Anyone can help me? Ada jawapan? Ada tak? Kalau nampak macam gini, kalau ini apa yang menyebabkan awak rasa dia adalah pseudocode selain awak hiddenkan benda dia lah. Awak apa awak akan rasa yang dia adalah pseudocode? Dia ada teks ringkas macam mula, jika, papa. So dia ada teks ringkas, teks yang coding mula, jika, papa, tamat. Dan dia tak ada ayat panjang-panjang macam awak buat karangan. Satu, kita mesti lama isiakan pemboleh ubah aktif dia ni. Kedua, kita perlu, kemudian kita perlu macam itu. Itu adalah algoritma, algoritma tu awak buat panjang. Itu algoritma. Tapi kalau pseudocode dia lebih ringkas. Terus apa poin dia sebenarnya yang kedua tu? Dia tulis panjang-panjang. Kita perlulah pemboleh ubah ni perlu dihasilkan apa-apa. Aktif pilihan, okay. So, cutkan dia, pointkan dia, terus jadikan dia adalah isiakan pemboleh ubah, okay. And then apa-apa saja yang ayat panjang-panjang tu daripada algoritma tu awak akan ringkaskan jadi pseudocode. Lagi mudah kat sini. Jika pilih ini buat apa? Jika pilih ini buat apa? Jika pilih ini buat apa? So ini adalah contoh pseudocode untuk buat atau cari calculator tadi tu. Jika pilih satu, apa yang akan dibuat? Jika pilih dua, okey. Pilih satu tambah. Tambah mestilah. Tambah pertama dengan nombor kedua. Kalau tolak, tolak tu adalah pertama, nombor pertama dengan nombor kedua. Kalau darab, darab ini. Setiap satu ni, bila awak buat dalam coding, kita panggil dia sub atau cara. Sub atau cara tambah. Sub atau cara tolak. Sub atau cara, apa ni? Sub atau cara apa? Lah, ni? Darab. Yang ini adalah sub atau cara bahagi. So, bila dah pecahkan lagi, bersistematik. Okay. So ini dia punya okay, dia buat function. Kira cetak. Dapat dua nombor. Dapat pilihan nombor menu. So dia akan jadikan satu macam gini. Okay, nampak tak ni? Daripada yang pseudocode yang besar tu, dia akan kepada function. Function apa dia buat dekat sini? Dapat pilihan pengguna. Maksudnya bila pengguna masukkan nilai, dia akan return. Pengguna sebenarnya nak buat yang mana ni? Tambah ke, tolak ke, darab ke, bagi? Okey, dia akan bagi jawapan. Okey, sebenarnya pengguna nak buat hasil tambah. So, ini adalah function. Dia mengembalikan nilai. Sama ada nilai 1, 2, 3 ataupun 4, 5. Okey. Pecahkan lagi kepada function dapat 2 nombor. Bila dapat 2 nombor, apa dia akan buat kat sini? Kita ini adalah, okay, ini adalah user defined function. Dia namakan diri, namakan sendiri function tu adalah dapat dua nombor. Okay, bila masuk dapat dua nombor, apa yang akan dia buat? Dia ada declarekan dua variable, nombor satu dan nombor dua. Nombor satu dia akan minta daripada pengguna masukkan nombor pertama. Nombor pertama tu mestilah adalah jenis data integer. Dan yang kedua, dia akan masukkan nombor kedua. Nombor kedua pun adalah data jenis integer. Dan dia akan bagi, dia akan keluarkan output dia nombor satu dan nombor dua yang di, dimasukkan oleh pengguna. So ada return, dia kasih 2, 4 contoh dia. 10, 20 contoh dia. Nombor satu pengguna masukkan 1. Nombor dua pengguna masukkan 2. So return nombor satu, nombor dua, jadi dia akan keluar 1, 2. So dia buat dalam bentuk function dapat 2 nombor dan ada, mesti ada return. Prosedur kira cetak. Tak payah kira cetak ni, tak payah nak kasi keluarkan nombor ataupun nilai. So define kira cetak, jenis operator AB. Cetak je lah print output apa dia, print output dia apa dia, print output apa dia. So ini adalah def kat sini tapi tak ada return, so dia adalah prosedur. Prosedur kira cetak. So ada ini, ada function ini, ada prosedur ini dan ada function yang main. Okay, main dia sikit je. So bila dia nak panggil jenis operasi sama dengan dapat pilihan pengguna, dia akan panggil atas. Dia calling yang atas ni. Okay. Jika nom satu, nombor dua, dapat dua nombor, dia akan calling function yang ini.
kalau kita susun main dia sikit dia, tapi you pecahkan kepada submain dia sebenarnya. And then else kira cetak. Okay, ambil prosedur kira cetak. And then terima kasih. Itu saja. Jelas tak untuk bahagian coding atau cara ni? Respon? Jelas. Ya ke jelas. Oh, faham ke tak ni? Faham. Yes. Masuk soalan nanti awak tak boleh jawab. Ha. Kita nak seorang lah. Tolong explain boleh? Okay. Seorang tolong explain. Volunteers ke? Volunteers. Siapa tu? Siapa? Okay, volunteers. Saya nak dia terangkan apa maksud user defined function dengan boolean function. Kalau dia cakap jelas, faham tadi tu. So terangkan apa itu user defined function dan apa itu apa tadi? Boolean function. Saya nak. Okay. Built-in function. Maksudnya function tu yang memang dah ada dalam library perakcaraan. Maksudnya kita dia punya syntax. Syntax tu dah memang ada macam sum, max, min, index tu memang dah ada dalam built-in. Kalau untuk define user defined function, kita kena define apa kita nak. Contohnya apa? Kita kena define apa yang kita nak function. Macam mana kita nak kena define satu variable yang variable tu boleh, variable tu nama tu kita kena descriptive so that kita tahu apa nama kita punya variable tu nak buat apa. And then itu semua kita define sendiri, and then nama tu kita tak boleh sama macam built-in punya function. And then faham tak cikgu? Saya cakap pun. Faham. Tu dia bagi nombor lain eh. Okay. Konon je tu. Okay, baguslah awak faham sebabnya. Kalau macam, saya nak tanya lagi satu soalan. Apa kelebihan awak gunakan user defined function berbanding dengan boolean function? Kalau user defined function, kita boleh customize sendiri apa yang kita nak. Maksudnya kita boleh apa yang kita nak. Kalau kita kena ikut je apa yang dia, apa yang dia dah bagi tahu function tu, apa je dia boleh buat. So dia dah hide. Kalau built-in function dia dah hide dia. Kalau user defined function kita tak ada hide. Kita boleh pilih sendiri. Okay, betul. Andai. Good. Thank you, Amira. Yes, saya. Okay, betul dia cakap. Semua betul dia cakap. Okay, user defined tu kita yang sendiri, and then kita yang nak, kalau tak semestinya kita nak buat coding tu kita kena ikut dia apa yang syntax yang disediakan. Kita nak yang lain juga. So, kita kena user defined. Tak semestinya kita okay. Last ni slide saya, kejap saya rasa saya ada perbezaan user defined. Okay, persamaan dan function mempunyai nama yang deskriptif. Okay, ini persamaan dia datang sekali dengan faktor yang semua dah diterangkan dengan Amira juga tadi tu. Kod sumber tidak boleh lihat sebab tidak ada library pengatur carian dia. Kod sumber boleh lihat sebab kita yang declare sendiri. Perlu argument lah, kena tahu dia punya nilai argument boleh ada ataupun tidak. So deskriptif tu namalah dia letak tu, user defined. Apa lagi nak tanya? Cepat volunteer, siapa nak tanya apa-apa lagi? Okay, satu lagi ada soalan, boleh terus tanya sekarang sebelum kita tamatkan kelas. Setakat ni awak faham tak? Faham. Berapa orang je yang faham ni? Aini dengan Alisha je. Yang lain faham tak? Faham. Faham. Boleh. Boleh eh? Okay, Rad, ada apa-apa lagi Rad? Aini nak cover sampai mana ni? Dah habis dah kan? Sebabnya kalau ini biasa kalau dekat dalam makmal memang suruh budak buat Kena buat. Satu coding besar dan dia kena buat untuk sub atau cara dia satu yang dia return nilai, nak dapatkan nilai dia. Boleh tak? Kalau dia orang boleh install Java dekat rumah guna Dr. Java. Sorry Java pula. Python. Ataupun kita orang pakai, kita orang pakai Replit. So boleh buatlah untuk yang macam mana boleh kasih tugasan kat dia untuk function dengan prosedur. Prosedur tu simple je untuk ataupun buat satu atau cara sekali yang combine function dengan prosedur. Betul. Then nak function untuk baru tahu faham ke tak lah kan.
So kalau buat macam itu, saya draftkan macam awak buat satu contoh buat untuk BMI kan. BMI untuk kira tinggi, untuk kira berat, untuk paparkan. And then ini adalah prosedur dia, paparan dia semua-semuanya. And then bila dipanggil ke atur cara yang main tu, mana satu formula dia, ini untuk kira tinggi contoh dia, untuk kira berat. Lepas tu BMI punya main dia untuk apa dia, dia akan panggil. So kat situ nak nampakkan ada return function dekat sini, function untuk kira kembalikan nilai tinggi dan function untuk kembalikan nilai berat, dan ada prosedur lah. Contoh untuk tinggi yang ini, anda adalah overweight ke apa ke, ni obesity ke apa ke, prosedur. So boleh assign kod diorang satu untuk tu bagi diorang faham. Okay, so saya akan proceed dengan tugasan nantilah. Untuk nak tengok awak faham ke tidak. So itu untuk kita punya hari Khamis nanti, insyaAllah. Okay, so ada apa-apa lagi orang nak tanya tak dengan Cikgu Razia? Kalau tak ada apa-apa, so you can say thank you to Cikgu Razia. Thank you Cikgu. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Apa ni untuk ilmu yang bermanfaat hari ni. So sebelum kita habiskan kelas, apa ni, boleh siapa-siapa tolong baca doa dulu? Saya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bilhaq wa tawasaw bisab. Subhanakallahumma wa bihamdi. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you Afika. Okay, thank you Rai. Okay, thank you. Terima kasih. Bye. Bye. Cikgu. Okay. Cikgu. Ya. Yeah.